gila tuh anak. Baru nyampe siapa lu? Baru kita parkir. Kenapa? Kan kali lagi sih ngomong banget sih. Apa nama Jakarta, Bang? Kenapa, Bang? Ih, jangan lama kan kok juga loh. Udah, Bang, udah lagi. Udah, Bang. Ini buang nih. Berani apa buang lo? Ayo, kau berani. Yo, kau berani sini. Ini kau berani lo. Tadi sih, Bang. Ngajak ribut sama gua lo, Bang, Bang. Hah? Bang, Bang. Ya. Mungkin kita cari tahu lah, cari tahu lah. Soalnya kita kasih apa namanya? Emosi kita belum terlampiaskan juga, Bang. Kita bakal mau cari tahu soal anak itu. Nanti kita nggak salah apa juga. Iya. Pagi-pagi khusyuk gitu. Iya. Dia so arogan, Bang. Mudah itu. Tadi kan kronologinya, gue mau parkir nih. Lu pada kan mau udah parkir ya? Iya. Udah ada posisi ya? Ya. Nah pas gue mau masuk mau parkir, dia langsung apa? Motong jalan gue, Bang. Langsung main klakson gitu. Nah, untung tadi kameraku juga nggak posisi off, jadi kayak record waktu record mau ditabrak. Iya. Jadi itu anak metik ya. Anak metik kurang ajar emang. Gimana nih Bang Jo? Jujur aja gue gak terima ini. Gak terima gue ini. Jujur. Teman-temanku sih banyak di Surabaya, Mojokerto juga banyak. Cari tahu lah, gue mau sih tahu. Gak bisa. Masih tarik gini tadi. Iya. Oh belum tarik. Sebenarnya sih aku mau sempet dorong aja, cuma kalau sampai tarik itu nggak tahu ya ceritanya gimana. Tahu. Soalnya ada warga juga. Soalnya iya. Tadi pas gue kejar, nyalak sempet kepotong sama gue. Cuma nyalip lagi gitu. Enggak sampai Bang. Gue potong, gue berhenti, gue turun dia langsung turun juga Bang. Terus habis itu ya gue emosi lah, yang namanya juga gue hampir ditabrak gitu. Gue emosi Bang. Jadi ya gue tarik lah, gue pukul palanya. Enggak bisa. Harus dicari pokoknya. Besok iya. Mori, San Mori minggu depan atau minggu depan lagi. Belum San Mori juga harus kita cari. Enggak bisa kayak gitu, bisa dibiarin. Wow, di emosi. Udah emosi juga nih. Cari lah nanti. Iya. Lewat sini tadi. Oh iya, kalau sini pasti kena. Tapi udah kena tadi kan untungnya. Cuma dia sempat kabur. Kabur. Iya. Ya, kan ada warga tadi Bang yang mau bantuin. Kita menghargai warga di situ. Iya. Di jalan ya. Untuk teman-teman yang tahu motornya metik Bang ya, warna hitam 150 kalau nggak salah itu ya, warna hitam. Tolong kalau teman-teman tahu yang ada di video gua sebelumnya tolong di komen ya atau di tag IG ya. Gua beneran emosi. Enggak lama paling minggu depan udah ketemu ya. Minimal kita bikin bonyok lah ya. Jangan ada ampun lah. Iya, taruh kan. Iya, jadi kita tuh udah nggak bisa ngobrol sama teman-teman yang lain tuh. Kita udah emosi nih, udah nggak enak Bang ya. Iya. Pikiran kita udah kacau ini. Udah apa kok kecil itu kalian udah ngapain ribet-ribet? Enak langsung bawa iya. Aja. Bawa. Langsung. Kasih paham kita Bang. Kasih paham. Iya. Jangan nggak usah didiemin orang kayak gitu tuh. Iya. Iya. Bener sih kenalpotnya nggak bacot, tapi bacot mulutnya sama tindakannya tuh. Iya, dia arogan Bang, soalnya kan nah, abang tahu sendiri nih jalanan kayak gini, jalan perkampungan nih. Iya itu, dia so arogan, main klakson juga, ngapain coba? Apa? Padahal sampai juga nggak terlalu disini apa? Nah sebenarnya gini Bang, ini kan ada kubangan air tuh di situ tuh. Saya ngindar. Oh, Bang? Nganterin istri. Nah tadi ada kubangan air tuh di situ. Yes, otomatis saya kan ngindar kan. Nah ini anak dari belakang hampir nabrak gua Bang. Terus klakson gitu, ngebut. Makanya saya kejar tuh. Iya, nah, iya. Pokoknya harus cari tahu lah. Gua udah emosi nih. Serius Bang. Siap aja ya. Pokoknya buat teman-teman yang lihat tuh anak, kasih tahu kita tim bacot ya. Tag di IG ya. Kita nggak bakal kasih ampun dia.
kita nggak bakal kasih ampun dia. Kita nggak bakal kasih ampun dia. Halo. Eh, Jack, kamu di mana? Ya enggak tahu apa teman kita di sini. Ini kamu langsung aja sama Bang Fik nih. Gila, kamu nih cari-cari juga. Oh, Jal. Iya gua lagi ada masalah tadi sama bocah. Lu cari tahu aja. Mending kalau lu misalnya mau keluar rumah, mending hati-hati aja jangan sendiri, Jal. Iya kita lagi ribut. Kita pas kita ini pakai baju tim. Iya. Iya identitas kita. Iya benar. Identitas sudah tahu, mereka udah tahu. Kayak itu ya Bang Jinan. Iya benar, ribut sama kita di jalan tadi. Itu aneh. Ya, selamu. Harus dicari lah. Cuma Bang Jinan lagi emosi nih. Iya. Kalau bisa cari tahu lah. Ciri-cirinya anak ini, anak metik kok. Metik Bang ya? Metik hitam tadi. Warna hitam. Oke oke Jal, hati-hati lu ya. Oke oke siap siap. Ya udah kita bahas nanti lagi aja ya. Oke oke oke. Nah gini aja, di depan kita mori atau besok ini Senin atau Rabu ngomongin sama tim gimana enaknya. Ini kan ada tim yang kerja, ada tim yang nggak kerja. Kita ketemu di jalan, ikat aja langsung. Oke oke oke. Berarti aja gimana nggak usah. Pokoknya ciri-cirinya kita akan tongin dulu. Mm-hmm. Nanti kalau udah fit gitu anak, udah ajar lah. Mm-hmm. Tapi Bang gini Bang, kalau misalnya dia bawa temen juga gimana ini? Gak apa-apa, kita saling calling-calling aja, gak apa-apa. Kita kalau mau pergi, lu mau kemana? Info-info dulu aja. Oke, siap. Jadi siapa tahu ada apa-apa, kita langsung ke lokasi. Kalau bisa minggu depan kita morenya bareng-bareng ya. Mm-hmm. Antisipasi dulu lah. Oke. Okay. Okay. Buat teman-teman, kita nyali tim bacot cukup dua, bukan nyali patungan ya. Cuman kita benar-benar emosi banget sama tuh anak ya. Gak ada ampun Bang ya. Iya. Yeah. Yaudah lah. Pokoknya tetap ikutin videonya, gue bakal kasih paham sama itu anaknya. Oke, okay? Thank you. Nanti coba kita cari.